Ini circle baik untuk Dingoes MPX tapi mereka tidak akan bermain kali ini. Malang untuk mereka tapi Paradise kosong. Satu tempat yang macam Malang tercakapkan. Kalau circle ni sebenarnya pulau kecil, agak menarik sebenarnya untuk melihat tim-tim yang tidak langsung akan pergi ke Paradise. Seperti kita cakapkan, lu laju, gerak cepat-cepat. Tapi selepas ini melihat pergerakan daripada apa yang Dingoes buat semalam kan, saya rasa lepas ni orang kata apa, tim-tim Resurgent saya rasa dah ready kot untuk menembak. Kenapa terkelak? Tak, yang kelakarnya, baru terfikir. Semalam, hari pertama, chicken dinner round yang pertama adalah Dingoes MPX. Lepas tu kena rehat. Chicken dinner hari yang kedua yang pertama adalah SMG. Lepas tu dia kena rehat. Hari ni pun sama juga. Dingoes MPX dapat chicken dinner lepas tu kena rehat. So, pasukan dari grup B sebenarnya adalah pasukan pembuka untuk kedua-dua hari. Ketiga-tiga hari sebenarnya. Dan mereka, sayang sekali mereka seringkali tidak dapat untuk meneruskan momentum mereka. Di pusingan yang kedua membuatkan, kita boleh tengok dekat situ Paradise. Agak pelik juga sebenarnya kalau tak ada orang nak take over Paradise. Tapi macam yang kita bincang semalam lah kot, diorang nak biasakan dengan Super Weekend. Yep. Betul tu, inilah tempat untuk latihan kan. Seperti ada satu lagu dekat sini, Paradise. Kata lagu tu, Paradise. Jadi dia tak tahu lirik. Oh, lagu bahasa Inggeris tak tahu. Tak, bukan. Tak, kalau cakap saya takut copyright. Awak. Copyright pula. Yakin. Confident dia tinggi sangat. Yup, tu yang berlaku, Paradise eh. Tapi kalau selalunya kalau lagu-lagu Inggeris ni, jadi dia selalu tak keluarkan tau. Kalau dia letak lagu bahasa Melayu, aku tak tahu kenapa kalau letak aku kan. Dan selalunya dia suka lagu-lagu yang on the go, tak tahu kadang-kadang aku pun tak tahu lagu tu. Tiba-tiba je dia nyanyi, aku cakap, weh, yang macam lagu Warga Tua tu. Ingat tak? Lagu tu dua-dua, aku blank, on the go blank, dia seorang yang nyanyi. Itu sebenarnya lagu tu dikenali oleh warga-warga tua sebenarnya. Sebab tu lagu tu memang lagu yang agak lama. Orang-orang otai je tahu lagu tersebut. Saya tak tahu sebab saya tak tua. Tapi pada waktu ini kita nampak NED mereka akan bergerak di kawasan ini. Tetapi orang kata apa, ada sedikit perubahan tempat juga untuk Encik TRX. Mereka turun ke final dengan tidak hanya tim Bosku di kawasan tersebut. Tapi pada waktu ini live sebanyak 64, 16 tim semua ada. Tetapi NED kali ini bergerak ke awal. Macam setiap tim ada je benda yang tukar setiap game. Ini yang bagus. Mereka adapt. Untuk setiap orang mereka adapt. Untuk setiap hari mereka adapt sesuatu yang baru. Walaupun mereka dah berjumpa setiap hari di dalam skrim, tetapi dia punya perasaan skrim dengan terma tu lain. Kadang-kadang ada orang macam, okay, taktikal ni kita jangan tunjuk. Kalau dalam 6 round kita main, satu hari tu, satu kali je kita tunjuk cara kita lakukan rotasi dan sebagainya. Dalam tournament ni pun belum tentu lagi sebab apa? Super Weekend belum muncul. Super Weekend banyak benda boleh berubah. Super Weekend inilah yang akan menentukan perbezaan mereka sendiri. Seperti yang kalau kita dapat lihatkan daripada Yudu Gang lah, ramai peminat-peminat mereka menyatakan rasa macam bila Yudu Gang nak bangkit, bila Yudu Gang nak bangkit. Last game semalam terus chicken dinner, terus menutupkan mulut-mulut mana-mana penyokong mereka yang rasa sedih dan sebagainya. Yudu Gang mula untuk bermain dengan konsisten dan itulah dia drag. Capai aduka. Paduka akan di knockdown. Tak rasa ni kawasan ni mana dia dapat diselamatkan pun, walaupun tak mati dengan peluru, mungkin kemungkinan besar akan mati di belakang dekat sini. Bravo pun dah ready dekat kawasan bawah. Tapi ini kill-kill yang penting sebenarnya untuk Yudu Gang juga. Apa-apa mata mereka boleh kumpul kat sini akan mengukuhkan lagi mereka punya kedudukan dalam top 16 tersebut. Dan ini mungkin mata pertama untuk tim Yudu Gang. Salah seorang pemain bertaraf dunia, kita ada Drax di sini. Dia bersama dengan Bravo. Dan boleh lihatkan cara mereka untuk berada di formasi yang tertentu sangat-sangat baik. Ketika inilah untuk NCJP, baru je NCJP merasakan kemanisan untuk berada di tempat yang teratas. Tiba-tiba mereka disekat pula oleh pasukan-pasukan Yudu Gang ketika ini. Drax daripada jauh masih lagi tetap memberikan desakan supaya apa, aduka ni confirm mati dan satu kill dah ada di tangan Yudu Gang. Minit yang kelima dan seperti mana kita tahu dulu Yudu Gang pernah menerima satu title sebagai Raja Sunhawk. Dan sekarang ni belum lagi terdapat lihatkan siapakah dia Raja Sunhawk dan sebenarnya. Tapi dah berapa kali dah Sunhawk dimainkan, masih lagi belum dapat kita pastikan siapa Raja Sunhawk. Tapi itu dah Drax. Satu kill akan ada di dalam poket beliau ketika ini dengan 63 orang pemain saja lagi. Untuk Yudu Gang, saya rasa concern dia tak sangat lebih kepada untuk masuk Super Weekend. Saya tak rasa mereka akan terkeluar daripada senarai pasukan yang akan masuk ke Super Weekend. Jadinya hari ini adalah hari yang terakhir yang perlu untuk mereka manfaatkan sebaik mungkin, cari resepi kejayaan yang selalu digembar-gemburkan oleh peminat-peminat tanah air kita yang menyokong pasukan Yudu Gang. Sebenarnya Yudu Gang satu pasukan yang sangat-sangat saya hormati. Pertama kali saya melihat gameplay ataupun gameplay berstrategi yang begitu baik adalah antaranya daripada Yudu Gang.
semasa PMCO kali yang kedua waktu tu, saya nampak dah mula ada sistem dan mereka tunjukkan kemudiannya DPEC yang mereka masuk dengan line up 2020 mereka pada waktu itu. Tapi pada waktu ini agak struggle jugalah untuk pasukan Yuru Gang, terutama di map-map yang mereka agak pakar. Sunhawk, Miramar, Erangel semalam yang diorang dapatkan Chicken Dinner. So itu adalah satu segawati untuk pasukan mereka. Tapi macam yang saya katakan, apa yang lebih penting adalah Super Weekend yang akan bermula pada hari esok. Yuru Gang dapat circle. Yeah. Saya dah panggil dia Yuru Gang dapat circle dia. itu nama nama penuh dia. Nama penuh dia. Nama penuh dia Yuru Gang dapat circle tu je saya panggil daripada screen dan sebagainya. Yeah, Yuru Gang dapat circle. YGDC. YGDC di situ. YGDC. Inilah dia. Yuru Gang dapat circle Manparang. Macam tu. Satu Manparang pula nama panjang dia Manparang memang garang. Sebab dulu memang tersekat tu je yang diingat kan. Panggil nama dia orang. Wah, itu dia Yuru Gang dapat circle. Walaupun tak masuk circle lagi. Tapi tu tetap nama mereka. Dan di sini NED. Sangat-sangat dekat dengan J8 NED. Yang menariknya dulu kan, NED ni, diorang ada tukar nama perfect kan sebelum ni. Waktu-waktu, tak tahu lah. Lepas tu tiba-tiba dia jadi nama NED. Samaran. Nama, nama samaran. Perfect. Perfect. Perfect tu Raizai kan? Perfect Raizai. Perfect ya, Raizai dengan Oasis lah. Dua player terbaru mereka yang di tryout. Ada satu tu dia pakai nama Skuna. Skuna tu Smekal. Kalau ada yang tertanya, siapa Skuna? Siapa Skuna? Sebenarnya adalah Kal daripada pasukan expert. Tapi jam bila pakai subang ni? Zuli. Ada, ada sebenarnya. Memang dekat dalam gambar dia ada. Ini mesti magnet. Ni geng-geng Captain Gimbling kot. Dia letak. Geng-geng magnet ni sebenarnya. Saya sangat-sangat suka ketawakan orang yang memakai magnet lah di telinga itu. Macam, I gangster tau. Bila lah bila kau pakai subang? Eh taklah panggil magnet je. Oh. Selamba je dia pakai magnet dekat situ. Tapi kat sini kita nampak Enok terjun ke dalam air pada waktu ini. Satu orang je setakat ini yang gugur. Tapi berenang ini akan dilakukan oleh mereka. Enok, cakap pasal berenang ni. Satu lagi akan di knockdown sekarang ini oleh Bravo dan Manparang akan dapat kill secara langsung khas Olio. Sebenarnya ini adalah pertarungan yang mereka mahu dapatkan sebenarnya. Ini akan menyebabkan tim kita pejuang tak boleh berada di atas mereka. Yap, JPNC sekarang ni tinggal dua saja lagi yang berbagi untuk pasukan mereka. Manparang memang garang, satu bom tangan ditarik, dimasak dengan secukup rasa cuma terdapatkan duka. Tapi malang sekali bom tangan tersebut mungkin tidak akan terkena terhadap siapa pun. NCJP, mereka dah memikirkan sesuatu. Kalau mereka lawan, confirm mereka boleh diratakan dengan agak mudah. Seperti mana kita dapat lihat di formasi pasukan Yudu sangat-sangat baik. Jadi kalau mereka nak larikan diri pun kelihatan macam mustahil. Jadi apakah sebenarnya tindakan yang cuba dilakukan oleh pasukan mereka? Nak lari kan sekarang ini, tapi kedudukan yang open. Harapkan mereka akan menemui jalan juga untuk masuk ke dalam circle ataupun untuk keluar daripada situasi ini. Kalau mereka tak dapat keluar, confirm mereka akan di antara pasukan yang terawal keluar. Wong punya larian tadi, betul-betul tak pakai apa-apa batu. Dia straight je pergi bawah kan, sampailah batu. Member dia yang tertangkut dengan situ sebenarnya. Dan sekarang ini Yuru Gang telah pun bermain sedikit agresif. Macam ada gangguan datang daripada bahagian lain. Oh tidak, itu adalah tembakan jarak jauh. Ya betul, oleh pasukan yang berbeza sebenarnya. Wong dalam keadaan yang rendah nyawa dia. Tapi Bravo akan dijatuhkan lebih dahulu. Malang sekali untuk Yuru Gang. Alamak Wong, dia mencacing dan dia berjaya dapat satu knockdown. Tapi mereka tahu lokasi dia berada di mana. Kemungkinan besar akan di knockdown. Tapi Bang sekarang ini akan ditekan Yuru Gang. Mereka sekarang ini satu player mereka sedikit rendah. Itulah si Putra. Dan DFV juga berdekatan. Mereka juga ketahui bahawa kat sini ada satu pergaduhan yang tengah berlaku. Mereka dah pun ready untuk menembak. Tapi of course ni kawasan high ground. Sukar sekali untuk mereka menembak. Tapi satu member akan di knockdown sekali oleh Manparang. Manparang dapat Bang. Confirm ini akan menjadi satu pengakhiran untuk NCJP. Tetapi sepatutnya mereka boleh dapatkan NCJP dengan ketiadaan langsung casualties dalam pertarungan ini. Mereka sepatutnya masih lagi ada keempat-empat pemain. Tapi malang, sangat-sangat malang untuk Yuru Gang. Mereka hilang satu. Dan kita dapat lihatkan pula J8 tiba-tiba datang dari mana. Baru saja lepas habis. Mereka langgar terus. Dia langgar terus. Dan seorang pemain dijatuhkan terlebih dahulu. Dan itulah dia zigzag yang akan menjadi mangsa. Terus hantar ke lobby tanpa sebarang belas kasihan. Yang tu memang tak boleh buat apalah. Datang ramai-ramai belakang. Sorak dari situ. Tiba-tiba ada parti kat belakang tu. Tapi nasib dia tak datang pampan macam yang diorang buat hari pertama tu. Dia datang dua-dua. So apa-apa ada backup plan. Tapi Team Secret sebenarnya dah mula berjumpa dengan Team Will. Ada pertarungan yang banyak berlaku di awal permainan. Tapi JPNC nampaknya akan menjadi pasukan yang pertama yang dikeluarkan di tempat yang ke-16. Satu kill saja berjaya untuk mereka miliki pada waktu ini. Jade Esports, ada DMSFV dan juga RSG di kawasan Tatmok. Antara tiga tim ini, J8
dan juga Rezi ada advantage dari segi nombor. Masing-masing masih lagi dengan full squad, tapi datang pula lah net. Banyaknya pertarungan awal game yang akan berlaku sekarang ni on the go. Sunhawk ni dah macam betul-betul gameplay klasik lah dibuat oleh mereka, di mana awal-awal permainan je mereka nak fight, mereka nak fight, mereka nak lawan. Dan Kim telah pun bersedia untuk menerima kehadiran pemain-pemain yang berbasiskan NED, tetapi rakan-rakan mereka yang lain masih lagi akan cuba untuk membina formasi mereka dengan sebaik-baik mungkin. Jikalau Kim jatuh, masalah yang besar. Masih lagi jauh sebenarnya rakan-rakan mereka. Ada lebih kurang 200 pemain lagi yang jauh nun di sana untuk melihatkan perlawanan Kim dan juga NED. Yep, tapi sekarang ini kita lihat Batman sudah pun mula menghampiri Kim. So, apa-apa agresif push yang dilakukan oleh NED Brotherhood boleh dibantu oleh rakan di bahagian belakang. Yuhai dapatkan Insomnus dan kill tersebut akan disahkan secara langsung. Y2K kekal akan bermain untuk pasukan Team Secret bagi pusingan yang kedua daripada empat yang akan mereka mainkan pada hari ini. Small Boy juga sedang melihat sebarang opening yang bakal dilakukan oleh pasukan NED. Macam mana sekarang ni, Onego? Yup, sekarang ni mereka berada dalam kawasan stalemate sebenarnya. NED mereka sebenarnya di kawasan yang lebih sukar untuk dimainkan. Grenade tangan adalah jawapan untuk resurgence, tapi mereka melakukan penyelarakan dan juga ada cover fire agak besar kat belakang. Kim perlu berhati-hati dekat sini. Small Boy melakukan tembakan waktu-waktu yang sama. Ada cover daripada Small Boy dengan satu M16, tapi J Mael. Wah, dia tengok merata ni Mael ni. Dia tunggu je waktu paling sesuai sekali. Dia daripada jauh dan Mael antara salah seorang pemain yang paling hebat juga dengan penggunaan Mini 14. Akan tetapi NED dan juga RSG mereka masih lagi memikirkan sesuatu. Kalau mereka rusuh, mereka pastinya akan merisikokan kedua-dua tim ini sendiri ataupun merisikokan tim mereka sendiri, disebabkan masih lagi ada lebih kurang 55 orang pemain yang masih hidup. NED, pemilihan mereka seakan-akan nak cuba untuk melarikan diri terlebih dahulu. Pembukaan cuba dilakukan. Carl akan melihat dari berbagai belakang batu ini, tetapi itulah dia, keputusan yang diambil ialah untuk melarikan diri. Tetapi kalau nak lari, ada anti-circle juga kat belakang ni. Ya, betul tu. Tapi pada waktu ini Y2K akan bermain sekali lagi untuk game sana menggantikan Ice Shot. Tapi Small Boy inilah bekas teammate beliau, dapat satu juga. NED satu akan di knockdown. Satu kill sudah pun di confirm untuk Resurgence juga. Ke atas player daripada J8 mungkin. Dia makan darat jauh tadi, lepaskan oleh Resurgence untuk dapat kill tersebut. NED? NED yang dapat kill tersebut. Anti-circle sekarang ni akan mengganggu pasukan NED Brotherhood dan Izz akan dihabiskan serta-merta. NED Brotherhood memang seperti yang dijangkakan, mereka terperangkap di tengah-tengah. Tetapi Sniperman berjumpa juga dengan pasukan Secret bermakna sekarang ini di kawasan Paradise, Tatmok ada lebih kurang 8 hingga 10 pasukan di kawasan itu sahaja. Satu perlawanan awal yang begitu menarik sekali untuk dilihatkan ketika ini, di mana Small Boy melompat terlebih dahulu melihatkan terhadap si Carl yang sedang berbagian bawah. Dapat cantik. Dua pemain telah dijatuhkan oleh si Small Boy ketika ini dan dia begitu fokus untuk mendapatkan kill terlebih dahulu. Kelihatannya di sekeliling beliau tiada langsung pemain musuh yang lain, jadi memang confirm dua kill ini akan menjadi milik pemain-pemain yang berdasarkan RSG. Kelihatannya mereka akan mula untuk on fire untuk musim kali ini. Mereka dah ada dua kill dan satu lagi kill untuk menjadikan tiga secara totalnya. Ya, ini memang rumah mereka. Mereka bermain di kawasan Paradise. Saya rasa Small Boy memang sangat selesa untuk bermain di kawasan ini. Tapi Voke pula akan mendapatkan kill ke atas Carl. Confirm kill itu akan didapatkan oleh tim Resurgent. I mean RSG. Ya, tapi Raizai, kedudukan yang sangat-sangat awkward untuk pemain tersebut. Low ground mengharapkan push yang tersembunyi tersebut sahaja, tapi Evos VIP akan mendapatkan satu orang pemain daripada pasukan TRX Esports. Nuke juga akan menekan RSG yang tadi baru sahaja menyelesaikan beberapa orang pemain daripada pasukan NED Brotherhood. Satu palingan dia cantik daripada Suncon, Luxi mendapatkan Rima Byte. Banyak betul pertarungan yang berlaku pada waktu yang sama, tapi kita fokus terlebih dahulu di kawasan ini. Voke menjatuhkan Anoki sebagai satu tindakan balas. Batman boleh di-revive di dalam pertarungan ini. Itu dia tembak ramang lepas pakai hadapan. Dia dapat kepala pemain musuh tersebut, tapi Suncon terkena lebih kurang 15% saja damage. Tapi malang sekali, kedua-duanya telah open dan itu akan mengakibatkan sekarang ini dua orang pemain telah berjatuhkan. Tapi Small Boy sekali lagi bertindak begitu laju sekali daripada bagian belakang terus pergi ke depan. Laju sekali beliau bertindak untuk melakukan satu rotasi dan bakal berdenuk untuk terdapatkan Kim. Dan bakal dia mantap. Ayah memberikan lebih kurang 60% damage. Tapi sekarang ni Small Boy tunggal utama mereka baru dijatuhkan, dibunuh secara langsung dekat sini. Dekat belakang Voki tengah direvive, tapi tim Homeboys mereka ada number advantage. Pegangan sudah pun dilakukan kata Suncon. Dia akan bangkit sebentar lagi dan 3-3 boleh move forward kalau mereka mau bermain secara agresif. Kim dan Voki saja tinggal untuk tim RSG. Sekarang ini memang nak Homeboys terpaksa untuk pergi ke arah RSG. Sebab itu satu-satunya opening yang telah pun mereka dapatkan. Malang sekali Nuke dijatuhkan pula pada waktu ini. Psycho mendapatkan Atai. Banyak sekali pertembungan yang berlaku di circle yang ketiga. Sangat-sangat jarang untuk kita lihatkan. Biasanya Sunhawk sangat-sangat perlahan. Tapi itulah yang berlaku sekarang ini.
Yudu Gang juga sudah pun mendapat kill mereka yang kelima. Dua hasil daripada pembunuhan kereta Tauge Ayam. Dan Evos juga berhampiran dengan kawasan tersebut mendapatkan satu lagi knockdown ke atas Tauge Ayam pada waktu ini. Resurgence 4 kill dah confirm mereka di dalam circle. Tapi sekarang ini situasi 2 lawan 4 antara mereka dan juga Homeboys. Voke tak ada first aid. Oh, satu benda yang sangat-sangat sakit untuk Voke. Tapi dia nampak Sunkon. Sunkon prone tentu depan muka dia dan confirm. Satu kill percuma ke diambil oleh Mr. Voke. Tapi malang sekali Voke. Dia tak nampak kedudukan sebenar. Dan sekarang ini Voke akan terpaksa untuk berpatah kembali ke bahagian belakang. Dan itu antara salah satu kerugian mungkin untuk si Voke. AJJ dan Nook jauh. Jadi saya rasa masih lagi boleh untuk dapatkan kill tersebut. Walaupun Voke dan Kim saja yang tinggal. Kelihatannya sekarang ini pasukan Homeboys masih lagi menerima desakan yang begitu hebat sekali pasukan RSG. Walaupun ada tinggal dua saja. Baik sekali bagaimana RSG letakkan taktikal mereka dan meletakkan player-player mereka di tempat yang tertentu. Dan sekarang ini Dr. T akan bertemu dengan Nama Sarah Flash Vision. Tauge Ayam. Tauge Ayam. Voke akan knockdown, ya. Sayangnya Voke. Sebab dia pun dah tak ada apa-apa bersih. So saya rasa revival tersebut tak perlu juga untuk dilakukan oleh Kim. Cuma satu lawan dua. Masih lagi possible untuk pasukan RSG. Homeboys terpaksa untuk menangkan kawasan compound tersebut. Inilah circle yang kita harapkan tarik ke bahagian utara sebenarnya. Ya, inilah circle kau. Meliputi sedikit perumahan kau sebenarnya. Kenapa Homeboys sekarang ini akan masuk ke dalam. Tapi Kim dapat satu. Kim dapat kill secara langsung. Dia ada dua lagi target untuk dia bunuh. Dia akan keluar dekat sini. Dia akan mengambil sikit damage. Tapi tak begitu little damage dekat sini. Uzi dikeluarkan. Target dilihat. Tembakan lepaskan. Ah, malang. Kim akan dikeluarkan. Resurgence. RSG. Tempat kelima. Yep. Itu nama lama diorang. Still lagi official lama diorang. Tapi sekarang ni memang official lama telah pun bertukar kepada RSG. Membuatkan mungkin kadang-kadang kami akan tersasul sedikit tersebut nama lama. Maaf kalau kepada pihak RSG lah terutamanya kalau tersebut nama lama tersebut. Tapi itu tidak disengajakan. 14 team masih lagi ada pada waktu ini. Dan saya masih lagi tidak melihat. Kita tidak diberikan gambaran circle ataupun kedudukan ke semua pasukan yang ada. So saya agak tertanya-tanya juga di manakah team secret berada. Di manakah pasukan seperti Wills bermain. Tapi inilah dia. Sebenarnya benda itu yang paling penting sekali. Sebab kenapa daripada tadi tak habis-habis melawan ni. Tak tahu kat mana kedudukan mereka. Rupa-rupanya beginilah dia. Corak permainan ditunjukkan untuk bulatan kali ini. Tapi itu ada Yuhai. Oh, sekarang ini untuk Sunhawk. Akhirnya Yuhai telah bermula untuk kembali mengganas dengan 6 kill. 6 kill telah pun ada di dalam poket budak tersebut. Memang gila-gila untuk pusingan kali ini bagi Yuhai. Di mana Super Bowl akan mula untuk berdepan dengan pemain-pemain daripada pasukan R2K di bahagian kanan. Dan Brute dapatkan Sunkon. Homeboys baru saja tamat berlawan dengan RSG. Tiba-tiba bertemu pula dengan pasukan yang lain. Dan mungkin sekarang ini mereka akan hilang satu demi satu. Dan anda boleh lihatkan mereka tersekat lagi di kawasan luar Tsunami Do. Ya, tapi melihat stats sebentar tadi ditunjukkan EVOS VIP performance dekat Sandhawk begitu memberangsakan double the point team nombor 2 dekat situ. Tetapi tak ada pun player-player dekat dalam top kill tersebut menunjukkan bahawa semua player mereka contribution dia orang cukup-cukup sama sekata untuk team EVOS VIP dan placement point yang mereka cari pada waktu ni. Dan mereka masih lagi bersama dengan kita pada waktu ni dengan 2 kill 4 orang player. Semua masih lengkap. Ya, itulah mungkin perbezaan antara EVOS VIP dan beberapa pasukan lain seperti Team Secret. Diorang ada kekuatan individu. EVOS VIP adalah lebih kepada kekuatan teamwork. Tapi Ziggs yang dikesan oleh Sniperman dihabiskan serta-merta dua kill sekarang ini untuk anti-circle. Mereka perlu untuk menghalang kemasukan daripada pasukan Al-Ikhlas R2K yang datang daripada bahagian belakang. Noxie sedang mencaci pada waktu ini. Heinuk dapatkan manparang. Drag juga telah pun dijatuhkan. Yudu Gang dalam keadaan yang berbahaya. Diorang adalah tinggal 3 dan 2 telah pun jatuh. Yup, Geek Fam mereka akan cuba untuk melakukan satu perakan masuk dalam seketika terlebih dahulu. Mereka masih lagi serang dari kawasan luar. Tembakan begitu mantap sekali. Ready now kit tapi malang sekali. Rata mereka di tempat yang ke-14 dengan 4 kill. Dan Geek Fam masih lagi belum tamat perlawanan mereka bersama dengan pemain-pemain dan pasukan. Entah sekali bagaimana dapat ketika ini di mana Noxie telah beri knockdown. Masih lagi di 3 orang pemain tapi Ham betul-betul depan muka dia saja. Sekarang ini yang masih lagi terselamat. Zed. Satu gerakan dilakukan ke bagian kiri. Kedudukan beliau terlampau terbuka ketika ini. Tetapi itulah dia. Tetap anti-circle. Satu demi satu hilang. Satu demi satu pemain telah pun lesap. R2K memang tersangkut dengan bagian luar. Akhirnya kita dapat juga lihat kelibat Team Secret di situ. Playzone akan memakan Drax dan juga Man Parang. So Yudu Gang confirm tinggal satu. DMSFB akan berjumpa juga dengan pasukan Toda. Ini adalah match Sunhawk yang saya rasa paling menarik. Tapi double akan dilihat. Geek Fam tidak dapat untuk kekal lebih lama. Double rata.
Gig fam rata dan lepas tu anti-circle pun rata, tak silap saya. Begitu saja kerataan tersebut berlaku dan secara tiba-tiba tinggal 11 pasukan saja lagi berbaki. Team Secret berada di sebelah R2K. Kalau kita dapat lihatkan buat masa sekarang, manakala Dr. TA, itu dia, Hinop bersama dengan, oh masih lagi berjigian tangga. Berjigian lagi, masih lagi sama-sama bersebelahan sahaja tanpa mengusik sesiapa pun. Ya betul, tapi kill leader kita masih lagi Yudo Gang dengan 5 kill. Tapi mereka bermain satu orang player saja, tapi tidak berada di kawasan selamat. 3-4 tim sebenarnya tidak berada di kawasan selamat. Tapi UI Boy dapatkan satu player pada R2K pada waktu ini. Satu knockdown untuk mereka. Dan mereka mungkin mencari kill yang kelima pada waktu ini. Masih lagi menggunakan circle, tapi kasih di Tauge Ayam. Cuba untuk masuk ke dalam, tapi EVOS VIP berjaya knock satu. Loyu akan dapatkan damn QT pada waktu yang sama. Banyak pertarungan berlaku, tapi kasih tidak nampak Toda, Tauge Ayam dan juga DFV. Semua bersama-sama satu bermuda triangle pada waktu ini. Yep, satu bermuda triangle di bahagian kau, di mana Choco Junior boleh menjadi decision maker, making maker, sebab dia boleh ratakan pasukan DFV, dia boleh ratakan juga pasukan Tau Game. Tapi pada waktu ini kita lihat kebanyakan pasukan sedang fokus untuk menyelit masuk saja ke dalam circle yang berikutnya. 11 pasukan masih lagi akan bermain dalam circle yang ke-6. Sangat-sangat kecil tetapi padat. Evos dapat circle. Wow. Tim paling perform dekat Sandhawk akan mengukuhkan lagi kedudukan mereka. Empat orang player ada circle, tapi tembakan yang lepas kalau Tauge Ayam pada waktu ini. Atai di knockdown, Atai dibunuh, kill yang ketiga. Tapi mereka ada dua orang saja player untuk Tauge Ayam pada waktu ini. Apakah pilihan yang mereka ada? Sebab kalau mereka keluar dekat sini, DFV boleh kacau, Choco Junior boleh kacau. Sukar untuk membuat pilihan sebab ada lima tim berbeza, satu line outside. Ya yeah, betul tu, memang sukar sebenarnya untuk mereka keluar sekarang ini. Akan tetapi circle juga telah pun tarik ke kawasan harapan mereka. Mereka kena keluar sekarang. Kalau mereka tak keluar, confirm mereka akan terkena pula dengan pasukan-pasukan yang telah berada di bahagian dalam, iaitu EVOS dan juga Team Secret. Saya dapat lihatkan sekarang di pembukaan untuk mereka masuk dalam circle tanpa diganggu oleh sesiapa. Dan itulah Dre berjaya terapkan Haikul terlebih dahulu. Fredo akan berjaya terapkan Loyo ketika ini, di mana perlawanan berlaku di satu kedudukan yang berbeza. DRX akan berlawan dengan Team Secret, tapi tetap akan rata juga di tempat yang empat tim hanya tinggal satu orang pemain saja. Dua tim ada dua orang dan dua tim ada full squad. Tapi World Esports telah pun dikeluarkan di tempat ke-9. 8 pasukan yang terakhir, Choco Junior terus keluar ke bagian hadapan. Dan satu tembakan yang begitu cantik sekali, walaupun dia telah berbakat, tapi Nate yang begitu baik sekali. Kobe daripada Kacang Susu todak rata di tempat ke-7. Yap, tapi Hinop sekarang dijatuhkan oleh Putra. Putra lawan Kacang Susu dekat sini untuk tempat ke-5 dan ke-4. Siapa yang akan dapat? Zone akan mula menutup dekat sini. Putra boleh masuk. Kacang Susu mencari Putra. Di manakah dia? Putra tengah mencari ke depan. Dia gunakan first aid terlebih dahulu. Dia ada 13. Dia main-main healing dekat sini kalau dia mau. Tapi Putra ada berapa dekat sini? Adakah dia nak full main first aid kit? Nampak seperti itu. Dia ada lagi 12 untuk guna pakai. Tapi ada 5 tim pada waktu ini yang perlu dia hidup supaya mereka mati terlebih dahulu. Tiba-tiba Team Secret ada advantage sebenarnya. Mereka ada 4 orang pemain berbanding dengan EVOS VIP. Satu palingan yang begitu baik sekali. Dan sekarang ini saya rasa mereka akan cuba untuk bermain sedikit agresif ke bahagian hadapan untuk mengeluarkan EVOS VIP. Dan lepas tu Chicken Dina macam telah pun disorongkan kepada mereka yang sekarang ini sedang mengantuk. Ibaratnya macam itulah. Sangat-sangat straight forward Chicken Dina ini untuk Team Secret. Ya betul tu, sekarang ini kita nampak Fredo dan Yuhai sudah pergi depan. Support ada dua orang, Matoy dan juga Aishot ada di situ. Putra akan dikeluarkan di tempat ke-5. 6 kill untuk Yudo Gang. Satu sangat-sangat rendah. Lompatan dilakukan dekat sini, tapi dia akan knockdown juga. Fredo sudah pun mati. Matoy saja tinggal bersama dengan Y2K. Mereka akan cuba untuk menentukan EVOS yang ada sebanyak dua orang player masih lagi berdiri pada waktu ini. Y2K mencacing terlebih dahulu. M4 di tangan Matoy, dibeling api-api. Pergerakannya akan limited pada waktu ini. Laksi ke belakang untuk memangkan Razor. Samzi mengawal keadaan. Yuhai sekarang ini dalam keadaan di mana didapat diselamatkan semua mungkin di baleng. Tapi Matoy sudah pun dimakan oleh zona biru. Waktu kita dapat sedikit game tamat. EVOS VIP macam mana ada chicken, tapi dia orang akan dapatkan chicken di map Sunhawk.